Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dengan resmi dibuka jembatan Darmbaga Kecamatan Bojongpicung. Saya secara pribadi atas nama warga masyarakat Kabupaten Cianjur, khususnya Kecamatan Bojongpicung, dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PLN Persero, yang saya tahu ini selama puluhan tahun masih kecil seperti semula, tapi sekarang sudah ada dua ruas. Yang mudah-mudahan ini bisa meningkatkan taraf hidup kita, bisa meningkatkan roda ekonomi kita. Jadi ini adalah salah satu bentuk bantuan infrastruktur PLN kepada kabupaten. PLN sebagai perusahaan juga sebagai program nasional adalah berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Dengan dibangunnya jembatan ini, saya merasa senang. Wah, itu luar biasa, Pak. Mengurangi kemacetan, biasanya kan antri kiri kanan, sekarang bisa. Dan juga kita sebagai masyarakatnya dapat merawatnya agar bisa terpakai lama, seperti itu. Luar biasa, karena itu kan dibutuhkan, jalan itu kan suka macet. Sekarang ada jalan dua, kan? Nah, itu keenakannya itu, bagusnya gitu. Cianjur, jago! Selamat menikmati.